Engkau nih hati sing ada sang. Ada nih nasi buat kenyang ngerti ini. Engkau caranya begini. Tuh bos yang tidak ngatur waktu. Bakal dilayan yang kaden cilik tuh. Yang bisa nyemak baik gitu. Engken, apa kena yuk-yuk sing tawang nyepi? Engken, engken. Kemudian sing alis aku ya, apa kan nyemak kaya? Kemudian menggonggang jai bu, sing tawang nak nyepi, biasa kan membunyi pak. Dia si kenyat gitu, lo jam saga no. Inang kok ngurinnya benar-benar, dia si kaya-kaya. Jare, nak nyepi jani, kenapa nak nyepi? Ikutin ya jalan satu-satu penyepian. Harusnya ya raja sendiri aman ngomong. Dekai-kai dengan yang nak emosi, yang ada kayu bakar gak sanggup Pak Tut. Ampura deh Pak Tut. Benar, yang kalau semedi kan udah ganggu ya. Yang sufuk ya kan. Alih kan bersambuk di dia. Mana yang bagian masalah ini dong. Tenang, kondisi nyepi jadi yuk. Ya baru kan orang tenang, misalkan tak nampuk minum, tak macam gini. Eh, Pak Tut. Ya, wayang. Kemudian ini ya. Sambok, Pak Tut. Bapak aja ibu mayagan di rumah. Ya, orang naik, dia mayagan, tak nyepi. Bapak yang, nah Pak Yang, waktu yang dulu yang ke Malik Sampo Pak, yang ngendal seni gala nih. Patut, patut ngendal secara nak melakar sih. Oh ya, ini tenang. Pak Ayan, di situ nah, asalnya nah. Di tanah kosong tuh asalnya patut. Ada apa ya nak? Kesian-kesian lah yuk nak. Kau mah kayak aku kan bang. Kalau mau takon deh. Kek, ada apa sebenarnya di tanah kosong tuh kek? Kemungkinan langsung panawan. Gas kan kek? Yan. Ini kan ada sisi lakan lekas, karena bu aning lakan setelah berata penyepian. Pangyanawan, setelah berata penyepian tuh amati kandil, amati geni, amati lelungan, dan amati lelamuan. Gitu ya. Dia sampai ngelanggar jantur berata itu harus nikel mencaru sepatutnya pangsing ada hal-hal musim kenyak. Thank you.
Bisa.